merancang proyek pengeluaran profil belajar Pancasila pada satuan pendidikan. Kemudian yang kelima, yaitu menerapkan prinsip penyusunan alur pembelajaran KPP dan modul belajar yang biasanya kita sebut selama ini adalah RPP. Terutama KPP dan modul belajar serta modul belajar yang dibutuhkan untuk mencapai penerapannya. Kemudian yang keenam, menggunakan KPI dalam bidang pendidikan dan pembelajaran cara mengakses Ibu Dr. Rahmawati dari PKPK IPA Jayangkara yang mudah-mudahan sudah bergabung bersama kami di sini. Ini adalah lagu dan lagu atau mau nyanyi dulu di Sungai Semarang. Terima kasih.
Okay, guys. Nah, ini udah pengajian akhir. Makasih ya guys sudah ngikutin kita selama 10 hari di in-house training Sekolah Penggerak. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. See you next video. See you guys.